Hai, selamat datang di resep Mami Bombay. Hari ini Mami mau masak teri cabe hijau. Yang mau tahu resepnya? Cus. Siapkan 2 siung bawang putih, kemudian kurang lebih 7 sampai 8 siung bawang merah. Kemudian haluskan sampai benar-benar halus. Tapi ya kalau pakai cobek mah halus-halus manja ya Kak si Moms. Kemudian tambahkan 5 cabe rawit dan 9 cabe hijau besar. Tapi kita masukinnya bertahap ya Moms supaya mudah kita nguleknya, oke? Nah, akhirnya setelah perjuangan panjang, halus juga nih bumbunya. Setelah itu kita kasih potongan tomat hijau. Kita butuh 1 buah aja. Oke Moms, kita iris-iris dulu ya. Oke, tumbuk lagi, tumbuk-tumbuk terus sampai lumayan halus. Tapi kita nggak sampai halus-halus banget sih. Lalu kita goreng terinya kurang lebih 50 gram. Kita goreng sampai dia lumayan garing. Tapi bisa sesuai selera sih Moms, mau agak kering atau mau kering sekali. Oke, kita tunggu dulu ya sampai dia matang. Oh iya Moms, kalau kita goreng ikan teri itu cukup sebentar aja karena dia mudah kering kan. Jadi kita langsung angkat aja dan kita tiriskan. Setelah itu kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu yang tadi kita ulek sampai dia matang, oke? Jangan lupa diaduk-aduk ya Mom supaya dia matang dengan sempurna. Oh iya Moms, karena ikan terinya udah asin, jadi Mami cuman kasih garam secubit dan lada putih secubit. Kemudian kita aduk lagi ya Mom sampai bumbu benar-benar rata. Kemudian masukkan ikan terinya, aduk kembali sampai semua menjadi rata. Dan sudah siap menu makan siang hari ini, teri cabe hijau. Selamat mencoba ya Mom, semoga resepnya bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya Mami lebih semangat lagi. Terima kasih.